Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua fans Harimau Malaya. Lama rasanya kita tak ke udara untuk segmen online interview, sembang-sembang bola macam ni. Hari ini kita dapat ada rezeki untuk jumpa balik. Dan hari ini saya rasa besar hati sebab saya ada guest yang saya sangat hormati, iaitu Tuan Avinash dari The Star. Sihat, Avin? Sehat, sehat, sehat. Harap aku pun sehat. Ini thanks for having me here. It's an honor. Sebab kita memang sebenarnya lama nak kejar Awin ni, tapi dia busy kan, so hari ni akhirnya dapat juga, so kita happy lah. Alright, Awin, dengar cerita sebelum, dengar cerita you baru balik pada Qatar, tapi sebelum cerita pengalaman you dekat sana, kita cerita dari mula dulu. At first, macam mana you punya prediction untuk World Cup kali ni? You terkejut tak dengan perjalanan tim-tim yang masih tinggal? Macam mana? I think World Cup kali ni kita boleh lihat kebanyakan pasukan bermain dengan agak baik. Kita boleh melihat beberapa fasa taktikal, boleh belajar pasal taktikal semua. Tapi yang paling mengejutkan saya adalah melihat pasukan Morocco di saingan separuh air lah. Sebab pada hemat saya, saya rasakan bahawa pada sebelum tournament berlangsung, saya ingat mereka boleh pergi sampai round of 16 maksimum lah. Tapi mereka menunjukkan satu kematangan dari segi permainan dan juga menunjukkan tactical discipline yang amat tinggi, bermutu tinggi. Compared to the other teams yang saya tengok, mereka menunjukkan tactical discipline yang amat baiklah. So disebabkan tu mereka berada di mana where they are right now, di peringkat separuh akhir. Dan pasukan-pasukan lain yang saya rasa terkejut, terkilan sedikit, Brazil. Semasa mereka kalah dengan pasukan Croatia lah. Sebab saya mengharapkan bahawa it would be Argentina versus Brazil dalam semifinal. Tapi itu tidak berlaku kerana nombor satu, Croatia adalah satu pasukan dari segi mereka pun macam Coach Boyan juga di Kuala Lumpur lah. Tactical discipline tu amat tinggi. Dan juga they knew that kalau mereka pergi sampai penalty shootout, ada peluang untuk memenangi perlawanan tersebut lah. Untuk Brazil, they have themselves to blame. Sebab tidak finish off the chances yang mereka dapat pada perlawanan tersebut. Tapi I think that is football lah. You know, you expect the unexpected. Macam Neymar pun cakap mungkin Tuhan tidak memberikan rezeki kepada Brazil untuk menangi World Cup. So, itu adalah satu kejutan untuk saya. Tapi dari segi prestasi semua memang bagus lah. Yang paling saya gembira adalah prestasi pasukan Asia. Melihat pasukan seperti Korea Selatan, Jepun dan juga even Iran, Saudi Arabia memberikan prestasi yang amat merangsangkan lah. Itu adalah satu indikasi bahawa Asia tidak tidur, akan menjadi lebih kuat pada masa yang akan datang. Dan saya juga tak tahu lah, dalam minda saya mengatakan bahawa pasukan Jepun mungkin ada potensi untuk pergi sampai peringkat who knows, sampai semifinal pada tahun 2026 jikalau mereka menggunakan pemain-pemain lebih muda. You know, sebab mereka ada pemain muda seperti Takefusa Kubo yang belum fully matang lagi. Jikalau beliau mendapat experience semua, dia akan menjadi pemain yang amat penting lah. And then ada pemain di Celtics seperti Daizen Maeda, Kyogo Furuhashi, and then ada midfielder Rio Hatate yang tak bermain banyak di World Cup. So potensi itu adalah. So yeah, I'm having fun in terms of watching what's happening in the World Cup in Qatar so far lah. Dia yang buat saya excited sebenarnya nak sembang dengan Avi ni sebab finally saya ada geng yang sama-sama sokong Sweden actually kan. Kita sama kan. I seumur hidup tak pernah jumpa geng yang faham I sokong Sweden. And at last dapat jumpa you, tapi malangnya tim kita tak masuk lah. Alright, kita nak cakap pasal tim Asia tadi. Memang kita tak boleh nafikan selain daripada Qatar lah. Jepun dia kejutkan Jerman kan, Arab Saudi kejutkan Argentina, and Korea kalahkan Portugal sampai ke round of 16. Dia ada semangat, semangat memang kalau cakap pasal Asia dia luar biasa. Tapi selain daripada semangat, apa kekurangan Asia sampai dia tak boleh lepas round tu? I mean, you rasa pendapat you? Pada pendapat saya adalah pengalaman pemain tersebut. Sebab kebanyakan pemain di Eropah, benua Latin Amerika dan juga even di North America, kebanyakan pemain mereka bermain di Eropah, liga-liga yang amat besarlah, dan mendapat peluang bermain dengan pasukan seperti Manchester United, Arsenal, PSG, you know, tim-tim yang besarlah. Di Malaysia, di Asia,
Kita tahu pasukan Asia kebanyakan pemain mereka sedang meningkat naik. Kalau kita boleh katakan pasukan Korea Selatan dengan Jepun ni kebanyakan pemain mereka sekarang bermain di Europe, di liga seperti Bundesliga, Liga Premier, Serie A semua. So kita akan melihat mereka punya progres tu lebih baik pada masa yang akan datang lah. Mungkin dalam masa 4 tahun kita boleh lihat pasukan seperti Jepun dan juga Korea Selatan bertandang dengan amat baik di Amerika Syarikat, Mexico dan Canada lah. Pada tahun tersebut tu ada 48 tim. So banyak tim ada peluang juga. So it will be interesting to see how that competitions work lah. Yang tu satu. Dan juga pasukan Iran ya, kerana mereka pemain-pemain yang bermain di Eropah juga seperti Ali Reza Jahanbaz, Sada Azmoun, Mehdi Taremi, seorang pemain yang amat saya sukai sebab prestasi beliau dengan pasukan Porto di Champions League tu amat mantap lah. So di World Cup tu kita tidak melihat taring sebenar pasukan Iran, mungkin kerana you know apa yang berlaku di negara mereka dengan protes semua mungkin membunglungi kepala mereka. So tapi saya rasa lah jikalau tiada off field issues ni mungkin Iran akan menjadi satu surprise package di Qatar. You know, and Saudi Arabia kebanyakan pemain mereka bermain di Saudi. Mereka tidak bermain di luar. Jikalau pemain-pemain ni pergi ke luar negara, mereka ada potensi tau. Sebab untuk saya pemain dari benua Middle East ni, mereka mempunyai teknik yang amat tinggi. Permainan mereka pun cantik. Tapi they don't have the courage atau bravery untuk pergi ke luar negara. Pergi ke situ, ia adalah satu environment yang lain. So, seperti, I mean, one player, for example, pemain dari Qatar, Akram Afif. Dia pergi ke Spain bermain untuk pasukan Villarreal tapi tak menjadi. Dia datang balik ke Qatar. So, itu harus dilihat dan players pun harus mengambil inisiatif untuk mengatakan kepada diri mereka untuk negara saya menjadi lebih maju dalam bidang bola sepak ini. Saya harus pergi ke luar. Saya harus belajar apa yang dilakukan di luar negara. Sebab di benua Eropah ini, even benua Latin Amerika juga, sport science mereka amat tinggi. Passion pasal bola amat tinggi. Culture, football culture kat situ tu memang mantap. So, ini adalah mungkin players kena pergi ke luar negara untuk menjadi lebih baik, untuk menjadikan pasukan mereka juga lebih baik. Lah. Itu adalah pendapat saya. Lah. Wow, okay. Sebelum kita pergi pengalaman you dekat Qatar, I nak tanya so far siapa player yang paling memikat mata you, jadi tumpuan you, yang you rasa dia sangat wow untuk kejohanan kali ini setakat ni? Saya suka Sofyan Amrabat, pemain dari Morocco, sebab permainan dia beliau di bahagian midfield tu amat mantap. Dia seorang hard man, dia seorang pemain yang agresif, tapi disebabkan beliau pasukan Morocco walaupun mereka tidak mendapat bola dengan secara lama, tapi dia melakukan quick move dari bahagian midfield. So pemain seperti Ziyech, Boufal dan juga El Nesyri dapat melakukan counter attack yang amat pantas lah. Dan juga saya suka aggression beliau lah, dia punya work rate. Dia selalu bekerja keras. Dia main 2 game 240 minit tanpa penat. Dia ada cakap dia ada kesakitan, ambil vitamin C shot lagi. Itu adalah satu sacrifice yang amat besar lah untuk seorang pemain. So saya suka Sofyan Amrabat lah untuk saya. Ya, kalau ikut memang nama-nama yang Amrabat, Ziyad tu nama yang paling disebutkan lah. Okay, kita nak I tak dapat pergi Qatar, so I nak dengar daripada you sendiri. Okay, boleh tak you cerita kat kita game apa yang you sempat tengok dan apa first impression you bila berada di sana? Actually, sebelum Piala Dunia, saya pernah pergi ke Qatar 2 kali dah. So, saya punya first impression tu the first time was good lah. Salah satu negara yang modern, mempunyai banyak facility, dan pada masa tu pun saya pergi under sebagai media lah, so treatment tu lain sedikit lah. Tapi sebagai seorang wartawan juga, I pun nak explore, nak tengok tempat semua, I pun berjumpa dengan orang kat situ. I think Qatar is a nice country, walaupun ada banyak persepsi mengatakan bahawa negara ini tidak boleh buat tu, tidak boleh buat ni. Tapi kalau you pergi situ with an open mind, pergi situ untuk melihat bola sepak saja, I think you will enjoy lah. Untuk saya, World Cup kali ini saya pergi, ini adalah World Cup pertama saya lah, sebab I was supposed to go to Russia tapi tak dapat pergi. So Qatar was like I kena pergi. So lepas dapat peluang tu pergi, I mean, bukan peluang lah, selepas save up money and then planning semua nak pergi situ, memang saya gembira. At first saya ada rasa macam conflicted sedikit lah sebab membaca, sebab selalu you baca berita pasal Qatar kan berkenaan dengan kes-kes hak asasi manusia. And juga, you know, how they treat people and so on. Saya pernah pergi situ, the treatment towards me was good.
actually. Ada ada segelintir orang yang ingat saya ni orang migran. Trade saya macam, how to say, ada seorang, I bagi satu example lah. Ini kali kedua saya pergi Qatar, ada seorang budak tu, saya just jalan kat suku Wakif. Tiba-tiba dia buang air kat saya. Dia buang air kat saya dan saya pun tengok tengok muka dia lah. I say, apa masalah kamu? Saya tanya dalam bahasa Inggeris lah. Hey, oh, I'm just having fun. I said, this is not fun. You simply throwing water at me. You do this to other people. I cakap ke ayah dia. I said, don't allow your kids to do this. It's not good. Then ayah dia cakap, you dari mana? You dari Kerala. Sebab banyak, kat situ banyak orang Kerala. So, cakap, tak, saya orang Malaysia. Oh, mak, then dia cakap, mashallah, I'm so sorry. I said, jangan tengok negara Malaysia ke, Kerala ke, Bangladesh ke, Nepal ke, manusia tu satu. Sama. Treat everyone with respect. So, budak Itu tu pun local minta people. maaf. Local people, local people. Orang Oh. lokal. Orang lokal Qatar lah. Tapi kali ini saya pergi ke Qatar, saya berjumpa dengan banyak orang dari seluruh pelosok dunia. Orang Argentina, Brazil, Mexico, Bangladesh pun ada, Nepal pun ada, orang Malaysia banyak kat situ. And then kebanyakan orang ingat saya ni orang dari India, tapi saya kena cakap kepada mereka saya ni orang Malaysia. Ya. Yeah? Tapi ada satu encounter tu, dia orang Tanzania. Nama dia, kalau tak silap saya, Abdul Karim. So masa tu saya pergi ke Stadium 974 lah. So jalan-jalan, saya kan orang Malaysia selalu cakap guna la 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 kan. Bahasa Inggeris pun guna perkataan la. So tiba-tiba orang Tanzania tu tanya saya, are you from Malaysia? I was like, how do you know I'm from Malaysia? Saya pun terkejut. It was like, you use the word la la. Then kita pun komunikasi dengan beliau lah. So dari segi tu, my first impression of Qatar is that I met a lot of people. People were warm towards everyone. And even the organisation dari segi you know, metro, di mana stadium semua, experience saya tak ada masalah. Memang best lah. Memang mantap untuk pendapat saya lah. Dan as a country, Qatar I think is mereka nak tunjukkan kepada dunia bahawa mereka pun boleh menjadi satu superpower lah. And for them, World Cup tu adalah satu platform untuk menunjukkan negara mereka kepada dunia. And I think they did it well lah if you ask me. Dia bila you cakap tadi you jumpa ramai orang seluruh dunia, sebab yang datang tu of course semua yang fanatic fan berkumpul dari satu dunia, berkumpul dalam satu stadium. Macam mana dia punya vibe dalam stadium tu, Habib, kalau you boleh describe? Vibe tu lain. I think kalau you, I mean for any football fan lah, if they can get a chance to go to the World Cup, saya akan recommend kepada mereka, please go to the World Cup. Tu vibe tu lain. Dan fanatic tu bukan macam fanatic klub-klub ataupun di macam di Buenos Aires, Latin America, dia tahu ultras culture tu amat tinggi. Tapi World Cup ni lain sikit. You have mixture of people. You are the family. Tambah, then you are the ultras. Then you are the orang macam saya ni, orang media yang nak tengok game sebagai penyokong. Ada beberapa, I mean, how this in English, the myriads of people that you see in the stadium. So ada pelbagai jenis orang yang boleh tengok, yang you boleh tengok lah, yang anda boleh tengok. So, untuk saya itulah satu experience yang bagus lah dan dapat melihat pemain-pemain berkelas dunia di depan mata anda. For example lah, masa saya tengok France lawan Tunisia, saya tengok permainan Griezmann. Kat TV biasa je, tapi kat stadium saya tengok dia main, menilang, memang tears on your eyes. Ui. Dia punya first touch memang mantap, dia punya teknik bagus. Dia main simple, tapi best tengok dia main. I boleh cakap permainan dia lagi baik daripada Mbappe masa tu. Pada game tersebut lah. Okay, sebab dia pandai create chances. Dia punya game memang cantik, simple. Very nice to watch. Pleasant to the eyes, kalau kata dalam bahasa Inggeris lah. That's one example lah. And then masa tengok Brazil lawan Cameroon tu, sedih sikit sebab Brazil dapat banyak chance tapi tak dapat score. Then tiba-tiba Vincent Aboubakar score. Satu, one, you know, against the run of play. So, it's nice lah, you know, getting to see this kind of world-class games in front of us and all that. So, memang best lah. Untuk saya, kalau dapat chance tu World Cup yang ke naik yang seterusnya, mesti saya nak pergi lah. Kita kita yang kat Malaysia ni, kita suka tengok video fan-fan kat sana. Kadang dekat luar, dia menari-menari, dia buat game sama dia orang. Apa experience yang you jumpa dengan fans dia orang dekat luar stadium, macam mana? Ada. I mean, semasa kat luar tu, ada orang main kompang pun. Oh. Orang dari Malaysia, yeah, ada orang main kompang. And then ada orang main Kerala, mereka main gendang yang tu. I suka that gendang sebab suara dia tu memang sedap lah. Being
person of Indian descent, you know, this kind of music makes you get excited. So ada gendang macam tu, and then ada orang Brazil main samba semua. Argentina, mereka punya chant tu memang, walaupun saya ni bukan penyokong Argentina, tapi dengar mereka punya chant tu, you rasa you nak join them. Tapi tak dapat buat sebab saya tak faham bahasa Sepanyol. I mean, saya tak cakap bahasa Sepanyol lah. You know, and masa kat Qatar pun, orang kat situ, walaupun you tak, mereka tak boleh cakap dalam bahasa Inggeris, mereka cakap dalam bahasa Sepanyol, you understand what they want. You know, I think that's the difference of football lah. You know, so why itu memang lain, memang best. Sebelum perlawanan, you tengok these people, you know, gathering around, talking about football, you know, menari, bercakap pasal pasca mereka. Memang best lah. I suka vibe tersebut. Memang, memang satu experience yang saya tidak akan lupakan dalam hidup saya lah. Ada tak you dapat peluang communicate dengan fans-fans yang datang tu? Maybe ada some of them yang compare dengan previous edition yang ni lagi bagus ke macam tu? Ada peluang you cakap? Tanya. Itu saya tak tanya. Saya tak tanya pasal tu sebab for me simple. You come to the World Cup, you experience the World Cup. Sometimes you nak compare tu, I cannot ask that question. Ada sesetengah penyokong tu mereka cakap, mereka pernah pergi World Cup ni, World Cup tu. So mereka cakap setiap World Cup tu ada different experience. They're not going to say, you know, this is better than this, better than this. Sebab untuk mereka, for example, kalau ke Russia, sebab Russia tu besar. So travelling dia tu memang banyak. Tapi kalau kat Qatar senang. Satu hari boleh tengok dua game. Oh, so itu betul betul. Sebab semua dekat. So untuk saya setiap World Cup ada experience yang tersendiri. Mereka tak nak compare sangat, terlalu banyak lah. You tadi Stadium 974 ya, yang akan dia akan diminish, yang akan terus Stadium terus. 2, yes. Ah yes. So apa yang you tengok pada stadium tu? Apa yang you rasa impress ke dekat stadium tu? Sebab kita tak pernah dengar konsep semata-mata untuk perlawanan dan kemudian hapuskan. I tak tengok perlawanan di stadium tersebut, tapi I pergi lawat stadium, ambil gambar semua lah. It looks like a stadium, tapi ada kontena lah, you know. Tapi apa yang saya suka adalah selepas mereka disband the stadium tu, I mean, ambil things tu semua keluar, mereka akan bagi part-part ni kepada negara-negara yang tidak mempunyai fasiliti bola sepak yang bagus. So itu adalah satu inisiatif yang baik yang dilakukan oleh kerajaan negara Qatar lah. So itu harus di itu harus saya tabik lah sebab mereka nak tolong negara-negara lain dengan fasiliti bola sepak yang mantap, canggih semua. And untuk saya lah, semua stadium saya pergi, I think out of 8 stadiums, I went to 6 of them. Semua cantik. Semua bagus. And organization wise, it's very good. Dekat dengan metro station, walaupun, and then ada setengah stadium tu, you kena jalan sikit. Tapi tak ambil masa yang lama lah, 15-20 minit macam tu. So semua is accessible. Semua okay. Mantap. Untuk saya lah. Stadium semua cantik. Padang pun best. And then, yeah, I mean Qatar were prepared lah. Mereka tahu apa mereka perlu buat untuk organize World Cup ni lah. Walaupun ada orang mengatakan bahawa negara kecil ni tak ada culture bola sepak semua. I think lepas World Cup ni kita akan melihat mungkin negara Qatar akan menjadi lebih baik lah. Mungkin mereka akan qualify World Cup secara merit juga. There is a chance. There is a possibility. So that, I think that is the perks of having a World Cup in your country lah. You akan tengok development dalam beberapa sektor. Bukan saja sukan tapi dari segi social, culture semua. So I think in a way, Qatar will benefit from this lah. Sebab kalau kita kat Malaysia, dulu pernah lah yang Piala Dunia Belia 97 kan. Betul. Jadi kat situ ada nampak juga, ada rasa juga kemeriahan dia. Mungkin kalau selain daripada kita perlu ada satu tim bola sepak yang kuat untuk bawa kejohanan ni, you rasa dari segi faktor lain untuk mengendalikan kejohanan macam ni, adakah Malaysia ada ability? Untuk saya, kalau ditanya sekarang, it's a bit too early to say lah. Sebab untuk menganjurkan World Cup ni, perlu ada satu skala kerja yang amat besar. Satu, coming up with the hosting rights. Your planning, what you're going to do and all that. Itu pun satu kerja yang amat besar. Budget. You perlu berbilion-bilion dolar untuk organize apa World Cup kat negara kita ni. Dan di negara kita ni, kita ada banyak stadium tapi maintenance tak ada. Itu satu faktor yang kita perlu ambil kira ya. Tengok stadium Shah Alam. Even tengok stadium Perak juga. Semua stadium-stadium ni mempunyai erti yang besar tapi maintenance tak ada. Jadi kalau maintenance tak ada, macam mana nak organize World Cup? Kalau kat sini untuk domestik pun kita tak buat betul-betul, macam mana kita nak buat
domain yang besar. Kalau kita nak buat pun, kita perlu ada political willingness yang besar. Kita perlukan inisiatif dari semua orang. Bukan saja orang yang buat projek dia, tapi rakyat pun perlu be part of it. Sebab rakyat pun perlu, perlu dia main ikat accountability, transparency untuk mengatakan bahawa okay, kita nak organize World Cup. So where is the money coming from? How is the money being used? Itu semua harus menjadi satu faktor. So negara kita ni baru je dapat kerajaan baru. So it's a thing a bit too early to think of World Cup if you ask me lah. Tapi saya dengar rantau ASEAN ni mereka nak organize World Cup among those that region. Tapi itu pun saya rasa macam susah sangat sebab banyak negara yang involved. So you need proper planning lah. And I think Malaysia right now needs to stabilize itself first and then think of other things lah. Okay, last soalan pasal World Cup. Sekarang kita tahu pagi tadi Argentina dah layak. Malam ni Morocco or France yang akan qualify. Siapa pilihan you untuk jadi juara? Saya ni bukan nak cakap penyokong sejati Messi lah, tapi dari dulu sejak saya melihat menonton perlawanan Messi ni, saya rasa dia ada potensi menjadi the greatest of all time, and I think he is the greatest of all time if you ask me, with or without the World Cup. Tapi untuk to shut people up lah, I think saya rasa dia perlu menang World Cup tersebut lah. Walaupun saya kata dia greatest of all time, orang akan cakap, tapi dia tak menang World Cup, so macam mana dia boleh jadi greatest of all time? You know that kind of conversation will go on. So saya rasa Argentina memberi peluang yang bagus dan cerah lah. Tapi you know, World Cup, anything can happen. Prediction semua semestinya akan lari. Macam for example hari ni, I tak tengok game, tapi I was telling one of my friends that, you know, kalau Argentina lawan Croatia ni, saya rasa akan pergi penalty shootout. Tengok Argentina menang 3-0, senang dia macam tu. So, you know, sometimes it's unpredictable. So, tapi saya rasa untuk saya, I would want Argentina to win the World Cup so that Messi can go out and say, look, I'm the greatest of all time. Dia macam boleh katakan happy ending lah kalau Messi menang kan. Dia macam perfect ending. Sebab tadi kalau sebab saya tengok kan, gol ketiga tu memang jaw dropping punya Messi, memang gila lah. Memang respect. Betul, sebab cara dia triple pass yang budak 20 tahun tu, yes. Josco Guardiol bermain dengan amat mantap di World Cup tau setakat ni saya tengok. Tapi moment tu will be remembered by many people and that moment might haunt that player. So, you know, and Messi dia macam, kita tengok masa dia kat perlawanan tu, dia jalan-jalan-jalan. Dia scan je selalu. Tapi masa dia dapat bola, he knows what he's doing. Yes. You know, that moment tu lah, the third goal. So, I rasa mungkin, you know, this World Cup final, we will see. I think Messi will say, look, kalau saya nak menang Golden Ball, saya kena menang World Cup. Dia akan hellbent to do that. And I think sekarang, mereka punya striker pun, nama dia apa, Julian Alvarez pun main dengan amat mantap. Sebab saya tengok the last two games, Lautaro main, dia miss banyak chance. Tapi budak ni dia lain sikit. So, World Cup final tu different experience. Saya harap budak ni ada dapat compose diri beliau. Dan, you know, get something for his country lah. Di Qatar juga ada banyak orang Argentina. Banyak yang datang dari Argentina. So, best tengok mereka punya atmosphere and all that. And the best part is mereka mingle dengan orang lain. Mereka mingle dengan orang lain. Macam mereka tahu saya ni orang Malaysia, mereka pun tanyalah, you know, Malaysia buat apa, bola sepak dia macam mana. And then kat situ banyak orang Bangladesh suka Messi. So, orang Argentina kat situ tengok orang Bangladesh, dia selalu hug mereka, bertemu siapa dengan mereka. Sebab mereka cakap, sebab you, kita rasa macam we are at home. You know? So, itu memang best lah tengok momen-momen tersebut kat Doha. Okay. Rasa banyak dah kita share pasal Piala Dunia. So, terima kasih Abin kerana kongsi pengalaman.